Jalak Bali. Jalak Bali adalah burung asli Pulau Bali, Indonesia. Burung ini menyukai hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa, hutan sabana, dan hutan musim dataran rendah. Burung ini memiliki masa mengerami telur selama 17 hari. Jalak Bali dapat dijumpai di kawasan Lampu Merah, Teluk Berumbun, Tegal Bunder, Batu Gondang, dan Batu Licin, selain di Taman Bali Barat. Satwa berukuran panjang tubuh 21-25 cm ini hampir punah sejak lama. Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan keputusan untuk melindungi jalak Bali sejak Agustus 1970. Tahun 1999, pemerintah juga mengeluarkan larangan perdagangan satwa kecuali hasil dari penangkaran generasi ketiga atau bukan berasal dari induk burung alam. September 2020, populasi jalak Bali sudah meningkat, berada di angka 355 ekor di Taman Nasional Bali Barat. Angka ini mendekati populasi satu abad lalu. Banyak pihak yang mulai menangkar jalak Bali. Saat ini terdapat 252 pemegang izin penangkaran di Provinsi Jawa Tengah, kemudian 31 di Jawa Timur, dan 21 di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 16 lokasi di Bali sendiri.